sejahtera, salam reformasi, salam keadilan kepada semua pemimpin-pemimpin rakyat yang diharapkan saya. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Walaupun berpisahkan, tetapi inilah semangatnya api reformasi baru bermula. Api yang mula dari kecil dulu, kemudian dia jadi besar. Bila dia besar, dia akan makan amur dan juga barisan itu. Saya nak beritahu kepada saudara, ramai di hadapan kita ini yang dahulunya berhadapan dengan FRU, berhadapan dengan gas pemberi mata, yang melompat pagar masjid negara, yang kena pukul dengan belantan, yang kena tembak dengan bom asap. Apakah kita bersedia untuk sekali lagi? Ya. Apakah kita bersedia untuk sekali lagi, saudara? Itu kekuatan dan pengalaman yang tidak ada kepada Datuk Najib dan kelompoknya. Kita ada pengalaman itu. Dan nampaknya mereka ingin bermain cara lama. Kalau nak main cara lama, kita tahu taktik dan pendekatan mereka. Hari ini saya tengah kira sekarang ini. Saya tengok tadi siapa wabi-wabi bawa kerajaan yang tak hadir pada malam ini. Jaga baik. Sorang dia. Oh, sorang. Anissa, Wabi Anissa. Ah, saya Ketua Angkatan Muda Keadilan. Saya ada ramai special brand di bawah. Daripada squad Angkatan Muda. Arahan pertama kepada mereka tadi, tolong cantik. Wabi mana yang tak hadir? Kalau tak hadir, kalau tidak hadir, kita akan buat petition rakyat. Bila rakyat akan datang, jangan lagi mereka bertanding. Ya. Kalau ada saya bertanding, saya kalah, saya datang. Tidak. Kalau saya menang pun, saya akan bersama-sama dengan saudara pada malam ini. Ini kebangkitan rakyat. Tahun 2008, tahun 2008 rakyat bangkit. Wakil-wakil rakyat dilantik dan dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan obor rakyat. Maka akhirnya kita lihat, nampak gayanya ramai di kalangan wakil-wakil rakyat ini tak senang ini. Tapi tak apa, yang penting rakyat itu masih lagi bersama-sama kita. Termasuk ahli majlis. Kita tengok ahli majlis mana yang tak hadir. Nasib baik saya dapat Arif Makam. Kalau tak ada, confirm kita bagi cadangan. Tapi yang penting saudara adalah ini merupakan langkah pertama kita untuk terus bawa ke harapan. Ini penting. Kita pun tahu bahawa cara ini cara yang jahat dan zalim. Mana boleh kita lihat setiap hari di dalam media pemimpin besar kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dimalukan sebegitu rupa. Sampai ada di kalangan kita yang menyatakan tak habis-habis. Balik-balik liwat, balik-balik liwat. Bawalah cerita lain. Cerita yang lebih menyeronokkan daripada cerita liwat. Ada orang kata ni macam mana ni, Encik Shamsul ni apa, air mani dia ada. Dia ni dia ada. Saya tanya, air mani ada, dia ni ada, tapi kalau benda tu tak masuk macam mana? Oh, dia kata pelik juga. Itu cerita dia bukan liwat. Itu cerita dia tembak luar. Dekat luar tak kira liwat. Liwat tak masuk dalam. Ini laporan perubatan. Laporan perubatan semua orang tahu. Hospital Terserami keluarkan. Dr. Osman yang mula-mula. Doktor yang mula-mula cek. Saiful yang kata sampai 8 kali kena. Mengengkang di dalam ke hospital. 8 kali kena haji, bayangkan. Yang belakang tu bukan ini. Ya, kita ada kira-kira sampai tak ada. Okay, tadi kita lupa
Jadi kita nak beritahu kepada semua yang hadir pada malam ini, jangan kita takut dan gentar. Kali ini kita berhadapan dengan rakyat yang penuh yakin. Laporan perbuatan itu jadi peluru kita. Kita tanya balik kepada orang-orang yang bunuh, yang lakukan fitnah dan pengaiman ini. Kalau tak ada benda tak masuk, apakah berlaku kejadian ini? Saudara tahu? Tanya saya pun, itu sakit apa? Saya ni doktor, dekat belakang saya masuk plastik. Masuk plastik? Bukan masuk benda tu. Benda tu bukan plastik. Itu doktor tulis. Dalam laporan tu kita patient claim. There was an introduction of plastic into my anus. If that is the case, that is concerning. How can you sodomize a person using a plastic? Can you explain that? Hari ini dalam blog, dalam Facebook, dalam semua media baru yang direkayasa oleh UMNO Malaysia National. Oh, dia kata laporan perubatan ini palsu pula. Saya kata pada kawan-kawan, kalau dah laporan perubatan ini palsu, yang mana yang betul, tunjuklah. Sebab kita dengar keterangan saya. Apa keterangannya? Dia kata, doktor yang pertama dia lupa, nama dia Dr. Osman di Hospital Pusat. Itu yang pertama dia lupa. Kemudian, kita nak tanya kepada Dr. Najib, kenapa dia terlibat dalam kes ini? Bukan kita kata, tapi Saiful yang kata. Saiful kata dia belajar di universiti, tak pandai, dia bodoh. Dia malu jadi bodoh. Sebab itu dia berhentikan universiti. Tak tahu lah sama ada dia berhenti di isti ataupun industri berhentikan, dia tak tahu. Tapi yang paling bodoh Dato' Najib. Sebab Dato' Najib kata, ya saya jumpa Saiful. Tapi dia datang jumpa saya nak minta beasiswa. Mana ada orang beri beasiswa pada orang dapat 1.8. Universiti ini paling rendah 2.0. 1.8 tu hak mahlul tu. Jumpa Dato' Najib. Dato' Najib kata nak beri beasiswa. Kita nak tanya, kenapa you jumpa? Mula-mula dia kata jumpa dan kita beasiswa. Bila kita tunjuk keputusan Saiful, dan Saiful confirm dalam mahkamah bahawa ini, bahawa dia berhenti daripada unit 10. Oh, Dato' Najib kata saya jumpa sebab saya lihat dia terketak-ketak. Tangan dia siku. Muka dia pucat. Bila tanya kenapa, dia kata dia kena liwat oleh Anwar Ibrahim. Bila orang tanya kenapa, Dato' Sri Pupa, saya ni pemimpin yang berjiwa rakyat. Main congkak dengan rakyat. Sebab itulah kena lupa. Baik, besok kalau ada anak saudara kena lewat, lupa Dato' Najib dulu berbuat laporan polis. Orang macam ni yang kita nak tanya besok dekat mahkamah. Kita nak beritahu kepada Najib, Dato' Najib, if you have the courage, if you brave enough, please come to court and testify.